pada Islam, pada Islam. Rasulullah tidak sebut pada perkara duniawi. Dan Rasulullah tidak menghinggakan ini dengan zaman kehidupannya sahaja. Bahkan Rasulullah bersabda, man sanna fil islami, sesiapa yang mula pada Islam, bid'ah yang baru, perkara yang baru, yang baik, dia dapat pahalanya. Hadis sahih riwayat oleh Muslim. Daripada sini imam kita, Imam Syafi'i, dia mengambil dalil. Dia kata, al-muhdathatu minal umuri darban, yani bid'ah itu terbahagi kepada dua. Bid'ah, apakah makna bid'ah? Perkara yang baru, baru dibuat, tidak dibuat sebelum. Ini makna bid'ah. Maka al-Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada dua. Dia kata, bid'atu huda wa bid'atu dalalah. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang sesat. Bid'ah yang baik, dia memberi tarifnya, Imam Syafi'i memberi tarifnya, yang ia ma la yukhalifu Qur'anan aw sunnatan aw ijma'an aw athara, yang tidak bercanggah dengan Qur'an, hadis dan ijma', itu bid'ah yang baik. Adapun yang buruk, maka yang bercanggah dengan Qur'an, hadis atau ijma'. Ini riwayat oleh Al-Baihaqi daripada Imam Syafi'i dalam kitabnya Manaqib Syafi'i. Maka Imam Syafi'i sendiri, imam kita, memahami daripada hadis Rasulullah pembahagian ini. Maka tidak boleh kata semua bid'ah adalah buruk dan tak ada bid'ah yang baik. Tidak boleh. Kalau orang kata sedemikian, dia buat apa dengan hadis ini yang kita dah baru sebut, dan hadis ini dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Hadis sahih, dan ini tafsiran Imam Syafi'i baginya. Bahkan Imam An-Nawawi sebut seperti ini, dan Al-Izz ibn Abdul Salam seperti ini dia sebut juga. Maka bid'ah terbahagi pada dua, baik dan buruk. Kalau orang kata bid'ah yang baik itu hanya kepada duniawi, kita kata kepadanya, tapi sahabat, amalan sahabat menunjukkan bahawasanya mereka buat bid'ah yang berkait dengan agama. Bagaimana? Dalam zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada satu malam dia masuk masjid, dia melihat musyrikin dalam masjid mereka salat di Ramadan, berseorangan, setiap orang berseorangan atau dua orang, tidak buat jamaah, semua mereka buat jamaah belakang seorang imam. Dan seperti ini keadaan juga sebelum Umar bin Khattab, pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak buat jamaah 20 rakaat belakang seorang imam. Maka Umar bin Khattab suruh mereka untuk buat satu jamaah dan solat 20 rakaat. Maka pada malam yang seterusnya, dia masuk, dia melihat semua mereka ada dalam saf-saf. Maka Umar bin Khattab kata, ni'matil bid'atu hadih walati tanamuna anha afdal, yani alakah baik bid'ah ini, yani dia namakan perbuatannya ini sebagai bid'ah, bid'ah baru, tapi dia memuji bid'ah ini. Bid'ah ini berkait dengan agama, kerana solat tarawih berkait dengan agama. Dan kalau orang kata tak, ini bukan bid'ah yang dibuat oleh Umar bin Khattab, makna ini dia tak terima nas yang ada dalam Sahih Bukhari. Kerana dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab kata bid'ah, ni'matil bid'ah. Kalau Umar bin Khattab, yang dia orang Arab, yang Quraisy, yang bahasanya bahasa yang asli, bahasa Arab yang fusha, maka kita tak boleh kata tak, ini bukan bid'ah. Umar sendiri menamakannya bid'ah. Maka ini adalah contoh bid'ah baik yang dibuat oleh sahabat. Yakni sahabat memahami daripada hadis Rasulullah boleh buat bid'ah baik. Dan Uthman ibn Affan, dia tambah adhan yang kedua. Dia tambah adhan yang kedua. Kerana untuk salat Jumaat pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, ada satu adhan sahaja apabila imam duduk atas mimbar. Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan
dia tambah azan kedua apabila masuk waktu salat. Kerana dia dapat ada ramai sampai lambat salat Jumaat, maka dia tambah azan yang kedua. Ini dalam Sahih Bukhari juga, hadis ini menambah azan yang kedua ada dalam Sahih Bukhari. Maka tak ada seorang yang kata kepada Umar, kepada Uthman, wahai Uthman, kamu orang yang buat bid'ah, Rasulullah tak buat, Abu Bakar tak buat, Umar tidak buat, bagaimana kamu buat? Tak ada. Kenapa? Kerana sahabat memahami, Uthman ibn Affan dia memahami daripada Rasulullah, bid'ah yang baik ulama boleh buat bid'ah yang baik. Dan banyak contoh seperti ini, bid'ah yang baik yang dibuat oleh umat Islam setelah itu, zaman tabi'in yang setelah mereka. Contoh mihrab, kubah dan minarat, itu bid'ah yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tak ada pada bagi masjid Rasulullah zaman dahulu mihrab dan kubah dan minarat, tak ada. Dan pada zaman sahabat, mushaf Al-Quran tak ada titik baginya. Dalam huruf tak ada titik. Orang Arab boleh baca tanpa ada titik. Tapi apabila mula bercampur orang Arab dengan yang bukan Arab, jadi ada ramai orang buat kesalahan dalam membaca Al-Quran kerana tak ada titik. Maka Yahya bin Ya'mur, seorang tabi'in, dia orang pertama yang buat titik bagi perkataan-perkataan mushaf Al-Quran, seperti mana disebut oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahif. Sampai sekarang kita masih lagi ikut bid'ah Umar bin Khattab yang buat, dan bid'ah Uthman ibn Affan yang dia buat, dan bid'ah Yahya bin Ya'mur yang dia buat, dan bid'ah Umar bin Abdul Aziz. Sampai sekarang kita guna semua bid'ah yang baik itu.